jatuh air mataku, syukuri ujianmu. Hebat juga lo, Rep, eh. Masih punya tanah buat bayar utang, ya? Abang kayak baru kena Sarip aja, Bang. Itu Sarip beli dan jual tanah, Bu. Jual tanah? Iya. Ibu mau tahu tanah apa, Bu? Hah? Ya. Tanah wakaf. Kamu itu, ha? Bapak kamu itu orang baik, orang beragama. Apakah kamu tidak ngerti? Betul apa kata Akang? Seharusnya Akang itu sudah bisa mengikhlaskan kalau tanah ini sudah menjadi tanah makam warga sini. Dan cuma Allah yang bisa menggantikan amal ibadah keluarga Akang. Dan insya Allah juga, Kang, Allah akan menggantikan rezeki keluarga Akang di tempat lain, bukan di sini, Kang. Eh, Ilham, jangan sok ceramah kamu. Emangnya kamu siapa? Kamu itu cuma penjahat, mantan narapidana. Mendingan sekarang kamu pulang, terus kamu ngaca. Kamu ceramahin diri kamu sendiri, baru nasihatin orang lain. Mana teh bogelo, Sarip? Di sini teh ada makam bapak kamu, makam kakek kamu. Mikir aku kamu teh, ha? Huh? Ki, mendingan Aki yang tobat, Ki. Ya? Tanah ini tanah saya. Cuman makam, cuman tanah. Bapak sama kakek saya udah meninggal. Lagian ini makam kalau saya ratain, gak bakal bangun mereka, gak bakal protes. Oke, saya kasih waktu sampai siang hari ini. Kalau sampai kalian belum kelar membongkar makam keluarga kalian, saya sendiri akan bongkar. Dengar tuh, jangan. Astagfirullahaladzim. Sudah. Jangan kepancing lagi, sudah. Sarip. Pas banget. Kalian semua siap-siap ya. Karena kalian semua besok akan pindah. Iya, pindah. Kenapa? Karena ini tanah saya. Hak saya. Dan kalian semua ingat ya. Kalau sampai kalian semua berani ngelawan saya, semua makam keluarga kalian akan saya ratakan. Rata. Aku di mana nih? Kok gelap gini sih? Bapak? Sarip, kelakuanmu itu benar-benar keterlaluan. Kamu bukan hanya mengganggu tempat peristirahatan Bapak, tapi kamu mengganggu makam kampung ini. Sarip, di sini ada makam kakek kamu. Jangan kamu apa-apain. Salah Sarif jadinya? Hah? Justru ini salah bapak sama kakek. Kenapa kalian berdua meninggal gak mikirin nasib Sarif? Bapak punya tanah tapi bapak kasih ke orang lain. Mendingan kalian semua pergi. Karena Sarif pewaris tunggal dari tanah ini. Benar-benar keterlaluan kamu. Hidup kamu bakal celaka. Dan kamu akan sia-sia. Mendingan sekarang kalian berdua ya. Santai-santai di akhirat, relax. Gak usah banyak pikiran, Wallace, ya. Kamu akan binasa, Sarip. Kamu akan sengsara seumur hidup. Dan tidak akan ada yang mau bantu kamu lagi.
aku cuma mimpi. Tapi aku sakit banget ya. Bodoh amat. Yang penting urusan aku besok akan selesai, lancar. Dan aku Sharif akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Terus Pak, habisin. Kembali ada nama kami. Kembalikan. Stop, Pak. Sebentar, Pak. Apa lagi? Minggir kalian semua. Pakai ngalang-ngalangin, minggir. Bos Sharif, kalian semua lihat. Lihat, saya sudah bawa bulldozer itu. Berarti saya sudah buktikan kalau saya akan membongkar semua makam di sini. Sabar. Astagfirullahaladzim, Sharif. Kamu gak takut dosa? Tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi kamu ingin membangun tanah ini untuk maksiat. Aduh, Pak Ustadz. Terserah saya dong, Pak Ustadz. Mau ini tanah saya jadiin hotel kek, tempat prostitusi kek, mau saya jadiin panti pijat, suka-suka saya. Orang tanah saya, ya enggak? Sharif, lu tuh ya ngomong sekata-kata ya. Kang Sharif, tolong kamu pikirkan ulang hal ini. Ulang-ulang? Bulldozer, udah ratain semuanya. Stop. Berhenti. Jangan diteruskan. Biarkanlah warga kami yang membongkar makamnya keluarganya masing-masing. Pak Ustaz, tolong kasih pengertiannya pada warga-warga ya, untuk membongkar makam keluarganya masing-masing. Baik. Daripada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kami akan membongkar makam keluarga kami ini sendiri. Gitu dong, dari tadi kayak gitu, jadi gak repot ya. Mendingan sekarang lo semua bagi tugas, tuh lo bantu itu biar cepet ya. Baik, Bos. Semangat. Eh, Bu Dwaser, lo jangan diem aja, lo maju bantuin biar cepet nih. Apa yang kamu lakukan, nak? Bo, apaan sih, Bu? Aku gak ada waktu buat kayak gini, Bu. Aku lagi emosi, beri ibu pulang deh. Ibu gak akan pulang, nak. Ibu mohon, nak. Jangan lakukan ini sama ibu, nak. Bo, aku udah peringatin ibu ya, Bu. Aku bilang pulang, Bu. Awas, Bu! Astagfirullahaladzim. Aku udah peringatin sama ibu ya. Hai. Datang lagi. Sini, tolongin. Sharif. Kamu itu keterlaluan. Ini teh ibu kamu. Dasar anak durhaka kamu. Aku emang anak durhaka, Ki. Hah? Apa peduli Aki? Aki gak usah ikut campur ya. Mendingan Aki cari lubang. Hah? Aki gali sendiri. Sudah, Bu. Sabarnya, Bu. Jangan dilayani nih, Bu. Ya udah, Bu. Udah, Tono. Lama banget sih. Ganggu aja sih, Ki. Benar-benar kamu tuh keterlaluan. Sama orang tua sendiri kok begitu sih? Kamu tuh gak punya otak apa bagaimana? Aku pakai otak. Kamu yang pakai otak. Aku gak mau tahu. Pokoknya gimana pun caranya. Sekarang juga lu beresin tuh. Hah? Sharif. Ada 5 makam nih keluarga saya di sini. Gak mungkin dong pindahin secepat ini. Apa-apaan sih kamu? Lihat aja. Nanti saya aduin suami saya. Biar kamu tuh dituntut. Aku gak peduli. Aduin lurah kek, gubernur kek. Surat-surat di tangan aku. Ya. Dan yang paling penting, aku adalah pewaris tunggal dan sah tanah ini. Tertutup mata jiwaku, berselimutkan dosa.
bertahun-tahun diriku terlewatkan nikmatnya dunia. Kalau berani jangan sama cewek. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, terima kasih. Bener kamu gak apa-apa? Iya. Yaudah, kalau mau lanjutin foto silahkan. Ampuni dosa-dosa. Kayak orang yang mau pindahin makamnya keluarga Sarip, jadi kita yang ketibaan. Bener, terlaluan itu Sarip. Semua makam sama dia minta dipindahin, tapi makam bapak sama kakeknya nggak diurusin. Parah, oi. Lewatan emang tuh. Udahlah, hal kayak gini nggak usah diomongin. Ntar kedengeran rasa Abu Sofi aja, nggak enak kan? Ya, anggap aja ini ibadah buat kita. Yang terpenting itu, kita ikhlas ngejalaninnya, jangan pernah ngeluh. Ibadah sih ibadah, cuman gue mendingan ibadah yang lain daripada ibadah kayak gini. Ya, yang penting ikhlas. Subhanallah. Bob, Bob. Ham, ayo naon, Ham. Paham. Ham, Ham. Eta masih utuh. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kan dia. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati. Jenazah bapaknya Sarip masih utuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, syaitan rajim, bismillah. Masya Allah. Jenazah kakinya Sarif juga masih utuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awas, Bul. Pelan-pelan, Bul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa saksikan sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita selama hidup sering melakukan ibadah, amal soleh, maka tubuh kita di dalam alam kubur pun akan tetap utuh seperti ini. Subhanallah. Sampai-sampai ulat di dalam tanah pun tidak berani menyentuh mereka. Allahu Akbar. Bapak-bapak, mari kita bantu untuk memindahkan kedua jenazah ini. Ayo, saya teh mau ketularan solehnya. Gue juga mau, Dot. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, saya juga mau, kan? Warga semua, kalian tahu nggak? Ini bapak dan kakeknya. Bapaknya 10 tahun yang lalu meninggal dan kakeknya itu 30 tahun yang lalu. Ini orang yang baik. Sampai-sampai tanah dan binatang tidak berani merusaknya. Subhanallah. Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga kenal dengan mereka. Selama hidupnya mereka sangat rajin beribadah, sangat rajin mengaji dan juga baik kepada warga dan juga rajin bersedekah. Pak Ustadz, beliau-beliau ini orang soleh, tapi beda banget sama keturunannya Sarip. Aduh, aduh. Malah bengang rumpi di sini. Nabuk-nabuk lagi. Buruan bongkar. Seorang kampung semuanya. Astagfirullahaladzim. Sarif, kamu memang keterlaluan, Sarif. Kelakuan kamu memang beda banget dengan bapak dan kakek kamu. Coba kamu lihat kedua jenazah ini. Tuh, lihat. Lihat sama kamu. Kedua jenazah ini. Ini jenazah bapak kamu dan kakek kamu. Mereka itu rajin ibadah. Orang yang baik.
sampai-sampai tanah dan binatang tidak mau merusaknya. Bumi menyayanginya. Kamu harus malu. Malu kamu tidak mewarisi iman mereka. Pokoknya Rip, kamu jangan sekali-kali ngutak-ngatik tanah wakaf ini. Apalagi buat kepentingan kamu. Bagian kamu sudah ada. Dan itu lebih dari cukup. Kamu harus pinter-pinter tuh ngatur warisan kamu. Iya, Pak. Ingat ya, kamu harus janji. Karena Bapak ini tahu sifat dan kelakuan kamu yang masih suka foya-foya, sedang boros-borosan. Kamu lebih banyakin ibadah biar deket sama Allah. Ya. Dan tolong kamu sampaikan sama anak dan cucu kamu nanti, jangan pernah ngutak-ngatik tanah wakaf itu. Ingat, ini amanah dari Bapak. Iya, Pak. Sarip janji. Kalau sampai kamu melanggar janji itu, Rip, hidup kamu bakal celaka dunia akhirat. Bapak jamin itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin mereka berdua masih utuh. Kang Sarif, kita sudah membongkar makam Bapak dan kakek kamu. Dan Kang Sarif bisa lihat sendiri kan? Kedua jenazah ini masih utuh. Subhanallah. Iya, Sarif. Kamu jadi saksinya, Sarif. Istighfar, Kang Sarif. Kang Sarif bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, Kang Sarif. Sarif, anak durhaka kamu. Kamu tidak amanah. Kamu akan menyesal. Kamu hanya memikirkan harta. Harta itu tidak akan dibawa mati. Sarif, kamu akan merasakan mati terhimpit tanah. Dan diinjak-injak tanah wakaf sudah kamu jual. Sudah gila kamu, Sarif. Kamu sudah mengganggu ketenangan kami. Ingat, mayat kamu akan dipendam ke dalam tanah. Tanah yang paling jarang. Ampun, Pak! Lo bilang semua lo mau urus, tapi kenapa urusannya jadi berantakan begini? Lo mau main-main sama gua? Kagak, bang, tenang dulu bang, masih bisa gua atur nih bang. Alah, gua nggak percaya sama lo. Lo ngapain di sini? Kejar dia! What? Pak, maafin Sarif, Pak. Maafin anak kita, Pak. Abah, maafin cucunya, Abah. Saya tidak bisa mendidiknya dengan baik. Sifat serakahnya Sarif semakin hari semakin menjadi. Subhanallah. Ini adalah kekuasaan Allah, Mila. Semuanya tidak bisa dinalar. Ya, Bu, benar. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya, Bu. Benar sekali, Mila. Oh, maaf. Saya tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Kamu pacaran Ham, ya? Bukan, saya temannya Ilham. Oh, benar. Teman. Tapi dekat sekali ya sama dia. Ini bule apa sih? Rese banget. Enggak kenal sama Ilham. Teman juga bukan, pacar juga bukan. Ayo, Mila. Ayo. Kalau sampai kamu melanggar janji itu, Rip, hidup kamu bakal celaka dunia akhirat.